Halo semuanya, kembali lagi di channel Cara Menggambar. Banyak yang tanya, gimana sih Kak gambar orang? Di sini aku akan ajarin step by step caranya. Pertama, kita buat dulu mukanya. Bentuk mukanya seperti huruf U. Lalu kita buat telinganya, usahakan ya telinganya sejajar. Step selanjutnya, kita tambahkan rambut. Aku gambar anak laki-laki ya, makanya kita gambar rambutnya pendek. Anak laki-laki kita namai si boy, atau kalau kalian mau namain dia si bro, si bubu, atau siapa juga bebas ya. Setelah itu, kita gambar alisnya dan kita juga tambahkan mata. Bentuknya seperti huruf N. Kita buat kanan dan kiri usahakan sama. Lalu kita tambahkan bola matanya berbentuk oval. Kita tambahkan juga dua lingkaran kecil sebagai efek pantulan cahaya pada mata. Gimana? Mudah kan? Videonya aku tidak percepat supaya teman-teman bisa ikutin setiap langkahnya. Sekarang kita buat badannya. Kita buat lehernya dulu, lalu bahunya panjang dari kiri ke kanan hampir sebesar kepalanya. Dan kita buat bentuk kotak untuk badannya. Intinya usahakan semuanya proporsional, sama kanan dan kiri. Tangan panjangnya kira-kira sepinggul, jangan sampai tangannya kepanjangan nanti kayak King Kong, tangannya panjang tapi aneh kakinya pendek. Ada yang tahu nggak lagu itu? Sudah deh gambarnya, udah kita beri sepatu juga. Sekarang kita warnai dengan oil pastel titik. Tapi kalau kalian punya oil pastel lain, boleh ya dipakai yang ada aja di rumah, gak harus sama. Kita warnai dulu kulitnya, pakai warna coklat sebagai shading atau bayangan. Jadi biasanya bayangan warnanya lebih gelap dari warna dasarnya. Penempatannya di mana aja nih shadingnya? Untuk daerah muka, kita bisa beri warna coklat ini di bawah poni, di sisi pipi kanan dan kiri, di bawah mulut dan hidung. Untuk oil pastel yang aku gunakan, aku sertakan juga ya nomor oil pastelnya agar teman-teman bisa mengikuti warnanya. Nggak harus sama kok warnanya, bisa kalian kreasikan sendiri.
sekarang kita warnai rambutnya. Untuk warna rambut, kita pakai dua warna, coklat muda dan coklat tua. Beri garis-garis dengan warna coklat tua agar ada efek helaian rambut. Baru timpa dengan warna coklat muda, seperti pada video. Untuk warna matanya, aku warnai biru. Kalau kalian mau warna lain juga bebas ya. Aku mau bikin si boy kayak bule nih, jadi warnanya biru. Supaya warnanya nggak keluar garis karena krayonnya kegedean, bisa kalian serut dulu ya, jadi lancip. Gambar pun menjadi lebih rapi. Untuk warna bajunya, aku pakai warna hijau. Untuk teman-teman boleh ya kreasikan warnanya. Udah mau beres nih warnanya, tinggal celana dan sepatunya. Untuk celana, karena si boy ini pakai jeans, kita warnai biru. Biru tua sebagai bayangan aku buat seperti pada video. Lalu kita timpa dengan warna biru muda. Sepatunya kita warnai dengan coklat. Udah jadi nih gambar si boynya, bagus dan mudah ya teman-teman. Semoga kalian semua suka video ini. Oh ya, support terus channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya supaya ada notifikasi setiap aku upload video baru. Terima kasih semuanya yang sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.